Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton berita panas hari ini. Oke guys, sekali lagi Perdana Menteri Malaysia menjadi fenomena bukan sahaja di dalam Malaysia tetapi juga menjadi tular di media antarabangsa. Memang tidak dapat dinafikan, Perdana Menteri kita adalah seorang yang luar biasa, bukan kerana beliau berjaya menangani pandemi COVID-19 tetapi sebaliknya. Sehingga hari ini, satu tanda pagar atau hashtag menjadi tular kepada warganet, yaitu hashtag Kerajaan Cirit. Mari kita ikuti berita seterusnya, 30 hari bulan Jun 2021. Hashtag Kerajaan Cirit kini trending di Twitter dan berita antarabangsa turut melaporkan. Selepas pejabat Perdana Menteri memaklumkan Tan Sri Muhyiddin Yassin dicirit birit dan dimasukkan ke sebuah hospital, laman media sosial Twitter mencatatkan penggunaan hashtag Kerajaan Cirit secara mendadak. Turut trending di laman Twitter sekarang adalah PM Cirit. Ekoran itu gambar beliau dengan perkataan "saya telah cirit" telah disebarkan oleh netizen. Sehingga berita ini ditulis, sudah 7,462 pengguna Twitter sudah menggunakan hashtag Kerajaan Cirit. Manakala 11,300 pengguna menggunakan perkataan hashtag PM Cirit. Selain itu, agensi berita antarabangsa Reuters turut melaporkan mengenai Muhyiddin dimasukkan ke hospital kerana cirit-birit ini. Menurut Reuters, Muhyiddin mula merasai sakit perut pada Selasa malam tadi dan dimasukkan ke hospital pagi ini untuk rawatan dan pengawasan. Reuters juga melaporkan Muhyiddin telah dikesan menghidap kanser usus pada 2018 dan telah diistiharkan sembuh pada Jun tahun lepas. Jadi saudara dan saudari, sekali lagi Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menjadi fenomena bukan saja di dalam negara, juga turut menjadi fenomena di luar negara, menyatakan tentang apa yang berlaku kepada beliau. Namun saudara dan saudari, seperti mana yang kita tahu, hari ini adalah hari Rabu, beliau harus menghadap yang di Pertuan Agung. Adakah sesuatu yang berlaku di sini? Jadi saudara dan saudari, pikirkan. Dan sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Belum saya mengundurkan diri seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kau angkap, doa tahun keinginan. Sekian, bye-bye.